Dan yang paling spesial ada Arafi di sini. Silakan. Arafi mau bergabung. Oke. Sebenarnya di belakang itu aku sama Arafi sendiri itu ada side band sendiri. Entar mungkin kita. Bagi yang mau update Ara setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Rans Lovers, selalu ada aja gebrakan baru keluar dari ide seorang Raffi Ahmad. Dan kali ini Raffi bersama Rans Entertainment berkolaborasi dengan Kui Entertainment membuat media olahraga bertemakan Media Clash, yang nantinya akan ada 3 olahraga yang dimainkan, yaitu basket, dodgeball, dan bentengan. Perhelatan ini akan digelar di Mahaka Square, Jakarta Utara, Sabtu 15 Oktober mendatang ya guys. Dan juga ada Papa Gading dari Martin. Silakan Mas Gading boleh bergabung. Dan yang paling spesial ada Arafi di sini. Silakan Arafi boleh bergabung. Oke, boleh diberi mic ya? Silakan. Oke, yes. Thank you. Oke, so anyway, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, tapi tetap sportif ya, yang penting ya. Oke, terus kira-kira kalau Kak Syam sendiri nanti akan tanding juga kan? Iya dong. Wow, kamu di bagian yang mana Kak? Kita lihat atlet balap mobil bisa kan main-main begini. Iya, sebenarnya di belakang itu aku sama Raffi sendiri itu ada side band sendiri. Ntar mungkin kita bisa cerita yang lain. Oke, boleh nanti. Ntar juga kita akan ada rosternya juga ya. Dan kemarin Raffi juga sempat memperkenalkan beberapa timnya yang di sana. Ada Asana Lightrus, Soraya Rashid, Dimas Ahmad, dan Babi Cabita. Dulu tim gue ya, tim Rans. Ayo, tim gue ya. Suaranya. Lu tim gue ya. Siap bos. Oke, lu tim gue. Oke, nice. Oke, gue dari grup mana? Jelas lah gue sebenernya. Oke, yes, lihat. Lihat. Tim gue. Oke. Tim Rans. Belum semua. Boleh depan. It's okay, kakak. Yuk. Depan dulu, 3, 2, 1. Sekarang ke kanan. 3, 2, 1 ke kanan. 3, 2, 1. Boleh ke kiri sekarang. Dan Raffi juga sempat mengatakan jika menang ia ingin mempersembahkan khusus kemenangannya tersebut ke Nagita sebagai hadiah pernikahan ulang tahun mereka yang ke-8 tahun. Namun sayangnya Nagita nggak bisa hadir di sana karena Rayansa lagi kurang enak badan guys. Aduh, lagi lemes deh. Ya anget lagi badannya ya. Ya nah ya. Semoga ini, doain ya, semoga Ade cepet sembuh. Cuman mau tumbuh gigi aja ya. Yaudah ya, mama makan roti boleh ya.